بسم الله الرحمن الرحيم. Ketenangan. Semuanya bermula dengan ketenangan. Di sini ingin saya kongsikan 4 kunci agar hidup menjadi lebih tenang. Kunci yang pertama ialah wuduk. Mengapa wuduk? Baiklah. Dari mana datangnya ketenangan? Pastinya dari hati. Tetapi siapa pula pemilik hati? Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan berwuduk akan Allah kurniakan ketenangan dalam diri kita. Kedua, perbanyakkan solat. Sebagai seorang Muslim, kita wajib menunaikan solat 5 waktu. Namun, terdapat juga solat-solat sunat yang boleh kita tunaikan. Jika sampai satu masa kita berasa resah, tunaikanlah solat sunat. Ketika solat, hanya ada diri kita sendiri dan juga Allah. Ketika sujud, saat kita paling dekat dengan Allah. Mengadulah semua masalah kepadanya. Pasti selepas selesai solat, kita akan berasa tenang. Kunci yang ketiga ialah zikir. Dengan berzikir, kita akan ingat bahawa Allah akan sentiasa ada bersama kita. Kehidupan kita tidak lagi dipenuhi dengan kegelapan dan kegelisahan. Kunci yang terakhir ialah membaca Al-Quran. Ayat di dalam Al-Quran penuh dengan pujukan. Dengan isinya yang berunsurkan kata-kata Allah Maha Pencipta, kita sebagai pembaca akan berasa tersentuh dengan perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang digunakan di dalam Al-Quran. Ingatlah 4 kunci ini: wuduk, solat, zikir dan membaca Al-Quran untuk mencapai ketenangan di dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan terima kasih.